Jumbo Super, ada limusin. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Jumpa lagi bareng Cina TV. Tepatnya di hari Senin Pahing, tanggal 18 Oktober 2021. Tepatnya di daerah Winong Kidul atau Kecamatan Winong Kidul, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Pasar ini buka setiap pasar Jawa yaitu Pahing. Inilah situasi dan kondisi pasar sapinya, teman-teman. Oke, terima kasih buat teman-teman yang selalu menunggu video-video terbaru bareng Cina TV. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe. Yang belum subscribe, silakan subscribe. Oke, kita langsung saja. Baru datang disuguhin yang mantep ini. Ada limusin keler beton, bokongnya semok. Ini punyanya Lembu Jangon Farm. Jumbo. Harga berapa, Is? 33.500. Super. Wis poel piro iki? Satu pasang. Satu pasang. Bobot kisaran berapa, Is? Bobot kisaran piro, Is? Is. Bobot kisaran berapa, Tom? 64 ya. Super sapinya. Seperti ini dari pergi posturnya, dari kaki-kakinya. Sapi kau di iskis, sapi kau di jebur. Ko wilayah Mbak Romo. Dari wilayah Mbak Romo sendiri, kita coba cek bokong-bokongannya, teman-teman. Seperti ini. Ah ini. Sapi. Ah ini ada lekran, ada si Pak Is. Punyanya Lembu Jangon Farm ini. Mas Lis kota Hani. Punggung-punggungnya lebar, pantat-pantatnya, teman-teman. Seperti ini, untuk kualitas sapinya ada limusin. Ini dari belakang seperti ini. Well, satu pasang ya, Isya. Lehernya. Wow, leher beton ini. Seperti ini, teman-teman. Dari segi kaki-kakinya. Leheran. Nah ini juraganya. Wah ini ada alis kotak. Ini buka harga 33.500. Limusin bull. Seperti ini tuh kualitas sapinya. Kita coba ikuti. Mantap sapinya. Superan, ada limusin, bull. Mantap. Dari segi kepalanya, teman-teman. Dari segi posturnya, 35, bagus. Sini sapinya. Buka harga 33.500. Seperti ini. Jos gandos sapinya. Dibunya wila mah lek 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 ra. Oh, itu bawa Probolinggo. Seperti ini tuh kualitas sapinya, limusin bull. Ditawar 38. Oh, 38. Ra semono 38. Ditawar 25. Ditawar 25 ya, Isa. 29.500. Ditawar 29.500. Seis. Ini bos kelik berkeliaran. Ditawar bos kelik 25. Gila iya. Wah, rapat gila deh. Seperti ini tuh kualitas sapinya. Punyanya Lembu Jangon Farm. Ini sapi tak jangan. Orang mana? Orang Joko.
ini seperti ini untuk kualitas sapinya. Dan juga ini ada sapi pegon, harga berapa? 22 juta. Kuel berapa? Kuel loro. Sapi pegon buka harga 22 juta. Seperti ini kualitas sapinya. Seperti ini, teman-teman. Kiku. Wis tak nyang aku. Nah, ini sapi-sapi pegon Pasar Paingan, teman-teman. Dan juga ini ada pegon lagi. Tergembira, Lik. Tergembira. 23. Seperti ini kualitas sapinya. Ada sapi pegon 22 dan 23. Sapi pegon Pasar Paingan, teman-teman. Kakinya seperti kamu, bagus-bagus. Sama, coy. Masih juga, coy. Bagus-bagus, coy, katanya, coy. Masukkan, weh. 23, ada sapi pegon, bro. Up. Dan juga ini lah deretan sapi-sapi lemak. Ada sapi pegon, ada limusin. Oh, ini deretan, ada si metal juga, teman-teman. Seperti ini kualitas sapinya. Pegon si metal. Nah. Aku pirole. Mantap ini. Ini si metal, teman-teman. Harga berapa, bos? Minta 31. 31 ini ya, mintanya 31, teman-teman. 31, seperti ini kualitas sapinya. Mintanya 31. Kualitas sapi si metal bertanduk seperti ini, kualitas sapinya. Yang ada di Pasar Sapi Paingan, Winong Kidul Pati, Jawa Tengah. Untuk pasarnya seperti biasanya, tidak begitu ramai dan tidak begitu sepi. Seperti ini kualitas sapi-sapi hari ini. Para si metal dan sapi pegon. Seperti ini, teman-teman. Dan juga ini ada pegon lagi. Kau berapa, Lek? Oke, bos. Fitlah saya, bos. 17 juta. 17 juta, teman-teman. Sapi pegon ini masih bakalan. Ada Pak Joyus. Nah, inilah situasi dan kondisi dari Pasar Sapi Paingan di pagi hari, teman-teman. Seperti ini untuk kualitas sapi-sapinya hari ini. Dan juga yang super ini punyanya Lembu Jangan Farm Limusin Bull, buka harga 33.500. Oke, satu pasang limusin, pantatnya lebar, layar beton. Seperti ini, teman-teman. Tadi ada penawaran 29.500, harga masih jauh. Nah, seperti ini. Thank you.
Alhamdulillah situasi dan kondisi pasar Paingan kita coba untuk sebelah sana. Sapinya agak beringas. Pantat-pantatnya seperti ini. Sapi-sapi lemon hari ini. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini dan terima kasih selalu pantengin channel Cina TV. Semoga bermanfaat untuk informasi perkembangan soal harga sapi khususnya di Kabupaten Pati. Ini dari Senin Pahing tanggal 18 Oktober 2021 dari Pasar Sapi Paingan Winengdul, Pati, Jawa Tengah. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam dari kami Cina TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam peternak sapi Indonesia. Bravo peternak sapi Indonesia. Salam sehat, salam sukses. Amin.